Siapa yang siap untuk Bromo? Angkat tangan. Tanamannya bersalju. Bagus banget. Oh my god, lagi salju. Mas ayamnya beku. Hajam berdua. Welcome back to my channel. Oke, Jessica sangat mengerti. Kalian pasti bingung kenapa Jessica tuh pakai outfit kayak mau ke Kutub Utara kayak begini kan? Lihat tuh. Jadi cerita hari ini tuh Jessica dan teman-teman Jessica, ting. Kita itu hari ini kita mau pergi naik mendaki gunung ke Bromo. Ya udah sih, gitu aja sih. Sebenernya aku udah mau pingsan karena aku belum tidur buat kayak 10 jam ini. Mata aku udah bengek kayak gitu tuh, kayak habis ditonjok orang. Jadi sekarang kita sangat excited dan sangat sudah tidak siap untuk pergi ke Bromo. Oke, ikutin vlognya Jessica, oke? Let's go. Betul, ini aku kasih lihat kalian nih persiapan kita tadi 10 menit sebelum video ini terjadi. Oke guys, kita lihat ya. Yang filmy sama yang lainnya masih pada tidur, kita bangunin. Mereka di sini. Selamat pagi, ibu-ibu. Pagi, bangun. Bangun! Filmy, bangun! Ayo main mesin capit. Filmy. Siapa yang siap untuk Bromo? Angkat tangan! Bangun! Bangun semuanya! Apakah saya sudah seperti ibu kos yang baik? Aduh, copot lagi. Oh my god, fix kita kena denda 300 juta. Oh my god, jadi ini agak copot dikit ya. Anggap aja ini tidak pernah terjadi ya teman-teman. Oke. Okay. Siapa yang copotin tadi? Ya, ini mau sarapan dulu, ini snack topoki. Ini enak banget. Mau dong bagi A. Ternyata mesinnya ada. Mau cobain? Ini kayak creamy gitu, iya gak sih? Kayak pasta gitu ya. Enak. Aku dingin. Kalian masukin kulkas. Biar apa? Biar gak alat. Guys, kita cuma punya waktu 37 menit buat makeup dan lari semuanya. Lari. Yang ini. Lari. Kita harus siap-siap teman-teman. Kalau tidak, kita harus siap-siap. Kita hanya punya waktu 30 menit. Kita turun lagi karena kita mau cuci muka. Cuci muka di wastafel gak sih? Kenapa mempersulit hidup? Air hangat. Gak boleh cuci muka pakai air hangat. Ntar mukanya pori-porinya tersumbat. Oh iya benar juga, ya udah. Ya kita cuci muka pakai air sini aja ya. Kok jadi lupa cara cuci muka tiba-tiba? Duh, mata aku hitam banget tuh kayak habis ditonjokin orang tuh dan. Udah cuci muka selesai. Bu habis kebanjiran ya bu ya? Dingin banget cuma. Oke sekarang lari ke atas karena kita harus mulai makeup. Ini lagi cuci muka juga. Kenapa aku kayak menjualan bakso begini? Makeup. Ntar aku video lagi pas aku udah selesai makeup ya. Oke, bye guys. Bye. Di mana? Di sini ya. Dingin. Wangi banget, betulnya parfum dia beneran wangi banget. Aku suka banget wanginya. Udah siap semuanya. Siap. Oke, ini dia kita udah keluar akhirnya ya. Cewek-cewek yang setengah puluh jam buat dandan. Wah, dingin banget sih. Apakah dingin lebih banget. Dingin daripada hati doi? Gak ada doi. Ya, kasihan. Guys, ini ada bapaknya, kita bakal naik mobil buat ke kemana aja aku enggak tahu sih sebenarnya. Ayo teman-temanku yang tercinta. Ini jam berapa, guys? Jam... Ayo teman-teman. Kunci dulu pintunya. Bye guys. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Itu lagi di Alfamart. Beli apa guys? Nih makanan dan dia beli makanan. Antimo biar nggak mabok. Saya tidak mabok karena kita kayak kurang tidur gitu. Aku beli susu. Udah. Sama roti sih. Belum ya, Mas, ya? Aku tadi pengen beli koyo, aku takutnya kalau aku beli koyo aku nggak sengaja kepegang koyonya terus aku pegang mata aku kan kayak kebakar gitu. Jadi ya udahlah, gak usah. Oke, balik lagi ke mobil. Oh ya, ini bapaknya ya. Oh iya. Guys, kita sudah sampai di base campnya. Nih, kita udah keluar dari mobil. Kita mau makan dulu di warung karena makan adalah prioritas nomor satu di dunia ini.
Let's go. Si banyak-banyak jeep-jeep gitu tuh, lihat. Kita warna pink ada enggak? Request jeep warna apa? Pink. Dia mau jeep warna pink. Kita mau ke sini dulu. Apa ini sarung tangan ya? Wah, beli sarung tangan sih aku bilang. Berapaan, Pak? 15, 10.000, topinya 20. Saya beli satu deh, ya, Pak. Dedeng. Ini kita lagi mau masuk. Ini warungnya seperti ini. Ada tempat sewa jaket juga lihat sih, 35.000-an. Jujur aku norak banget tapi aku udah sakit perut. Karena dingin banget. Saya mau energen vanilla deh satu. Itu kita beli energen biar aku berenergi. Energi ah, apa sih? Makasih. Dedeng. Panas. Ini energen aku ini. Sharingnya. Bikin sendiri lagi. Mana gak disini? Jeepnya ada warna pink gak? Kita mau naik jeep sekarang dan kita lagi nunggu jeepnya datang guys. Mana ini pak? Keren banget, gila. Gak bisa. Kita mau naik jeep ini, yuk kita masuk ya. Apa? Kayak monyet aku. Masuk, hati-hati pala. Hehehe. Udah Cimisinya balik ke Jakarta guys. Hah? Kok udah balik lagi? Itu spot terakhir setelah dari Savana. Kalau mampir usahakan pagi sih, biar gak kesiangan, biar gak panas. Oke guys, kita udah nyampe. Ini dingin banget, sumpah. Oke, ini kita lebay banget sih, jujur. Ini berapa derajat sih? 11. Nah, sekarang kita mau ke sunrise point-nya. Kita harus naik ke atas itu kayaknya. Aduh, dingin banget. Ini bisa ini gak sih, ada yang apa? Jigongnya. Oke, ini kayak gara-gara kita tuh gak tidur gak sih? Jadi kayak kita gak fit ya? Kita tuh gak fit badannya, kita tuh begadang. Kalau hidung biasanya pakai apa sih? Pakai sarung tangan. Hidungnya? Oh enggak, hidungnya pake dua biji cowok. Jadi ini musim paling dingin pokoknya? Iya, Agustus paling dingin. Cimesi udah 4 kali ke toilet. Oh 3 kali? Itu dingin banget. Kita harus lari gak sih biar kayak... Jangan. Pak, kalau saya gerak banyak jadi panas. Mendaki gunung, melewati lembah. Gak bisa nyanyi. Ada apa ini? Dingin banget. Gelap banget. Mas, kok gelap banget? Biasanya gelap banget. Bang. Mau beli air dong, Mas? Iya. Bapak lucu banget pakai. Pak, dingin, Pak. Iya, dingin, Pak. Dingin banget, Pak. Oke, guys, kita mesti naik ke atas kayak gini. Mendaki Gunung Batu. Semangat, teman-teman. Oke. Nyampe-nyampe ya? Udah mau nyampe. Oh my God, oh my God. Bagus banget. Wah, gila. Wah, gila banget. Bagus banget. Oh, kita mau naikkan lagi, tapi ini bagus banget, ya ampun. Hah, gila bagus banget. Tapi gak kelihatan apa-apa ya sekarang. Guys, jadi kita lagi nungguin nih, ini sunsetnya. Kok sunset? Sunrise. Terus di sini kita bisa lihat gunungnya tuh. Di sini cuma kan gak kelihatan karena belum sunrise. Oke guys, ini matahari udah terbit, kalian lihat sebagus apa Bromo. Oh my God. Kita kayak lagi berdiri di atas awan. Bromonya lihat deh. Wah, bagus banget. Oh, rame banget sih di sini. Tapi ini bagus banget lihat. Ini lagi sesi foto, lihat tuh Ibu Messi sedang foto-foto cantik. Jujur aku udah mikirin bakso Malang sama Indomie anget soto misi. Oh my God. Oke guys, sekarang kita udah selesai foto-foto, udah 300.000 foto, udah bisa menjadi album dan film short movie. Dah, selesai foto, sekarang kita mau turun lagi. Bye guys. Lebih jujur bro, cantik banget sih kayak aku. Ya, di sini saya bersama Jessica. Di sini kita sedang mau melihat cuaca di Bromo, teman-teman. Ya, di sini ada teman-teman saya yang sudah capek dan karena kita belum tidur selama 24 jam. Ya, segitu aja teman-teman.
reportase hari ini saya Jessica dan saya pamit. Selamat berjumpa lagi di Jessica TV. Sekarang kita udah di dalam mobilnya lagi. Kita mau kemana ya guys ya? Mau ke Bromo. Tuh kita di dalam mobil. Kita mau pergi ke tempat selanjutnya. Walaupun kita udah lapar kayak mau pingsan. Aku lapar banget. View dari jeep kita guys. Ah bagus banget. Lihat. Kayak pengen lompat gak sih ke awannya rasanya. Guys, gila banget guys. Bersalju weh. Tanamannya bersalju. Demi apa salju? Serius? Serius dingin. Dingin banget kayak es gitu weh. Eh, bagus banget. Oh my god, lagi salju. Norak banget sih jujur. Sekarang kita mau pergi makan. Makanan kita di situ guys. Lucu banget ya. Jadi kayak mereka udah siapin kita tenda-tenda gitu guys. Lucu banget kayak tema piknik-piknik. Lihat deh. Wah, ada tendanya. Lihat, kecil gitu. Apa ini? Coba aku mau ngintip, gak tahu sih ini makanan siapa. Telur dadar. Boleh makan sekarang tidak? Apa, kalau yang ini apa? Ayam goreng. Oke, aku udah gak sabar banget buat makan. Kalian tuh gak ngerti perasaan aku. Aku tuh lapar tingkat dewa. Dari foto-foto, dari aku bangun tidur, aku udah mikirin makanan yang bakal aku makan sekarang tuh apa. Nah. Ih, lucu banget, liat deh. Wah. Jigong berasap. Review jigong. Nah itu tenda kita teman-teman. Ayo Mas Agus semangat bawa makanannya Mas Agus. Sedikit lagi Mas Agus. Wede, makanan kita. Mas ayamnya beku ya. Mas ayamnya beku. Guys kakak banget ayamnya gak bisa dipencet. Ayamnya jadi es. Ya, pertama kita cobain tempe gorengnya ya. Duh, banget ya. Tempe. Ayo kita coba tempenya bersama. 1 2 3. Cheers. Ya, kayaknya dingin banget. Gua enggak bisa potong ayam. Oh. Tapi enak, guys. Cobain ayam. Coba ayam. Ayam enak, ayam enak. Aku kemarin lupa lanjutin vlog Bromonya karena kita capek banget terus aku tidur seharian kayak sapi. Ya yang ini juga lihat tuh Mas tidur. Ya begitu. Jadi kemarin itu pokoknya kita itu balik naik jeep, balik ke tempat kita terus ya udah kita balik ke rumah gitu. Ya pokoknya begitulah ya. Nah, segitu aja jadi vlog Bromonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Komen kalian mau Jessica ngelakuin video apa lagi gak di komen. Enggak usah.